yang hilang mungkin kita boleh cari, mana tahu berjumpa semula. Yang mati walaupun di depan mata kita tidak akan kembali lagi. Walaupun segala cara kita lakukan, kematian benar-benar satu hakikat. Dan tidak ada banyak yang membedakan antara hidup seseorang dengan seseorang, melainkan beberapa masa daripada nikmat dunia yang Allah berikan. Umur 60 tahun, barangkali satu orang menikmati hidup dunia. Tak ada yang ada dalam dunia ni sepanjang masa dia sentiasa gembira dan seronok. Lahirlah dia di dalam istana dengan segala kemewahan, kemasyhuran dan pujian orang pun, derita tetap memburu manusia di mana saja dia berada. Itulah dunia. Saya baca tentang Elvis Presley. Hebat di segi pencapaian, orangnya menawan, rupa ada, kemasyhuran menjadi kegilaan wanita. Doktor dia bagi tahu dia makan 10,000 biji ubat pada beberapa bulan yang akhir. Tekanan dan macam-macam lagi. Begitulah artis-artis Korea yang orang Malaysia, sehingga yang tak makan Korea pun pergi makan Korea juga, punya minat dengan artis Korea. Sebab apa makan Korea? Pasti minat ke artis Korea. Ada yang sanggup belanja duit pergi kat mana artis tu lalu, tunggu, hari tu saya sebut, daripada Malaysia pergi ke Korea, bukan kerana ada pertunjukan artis, tapi kerana tahu flight artis tu akan sampai dan dia akan lalu ke situ, nak tengok lalu. Jauh pun manusia kegilaan. Mereka sendiri tekanan. Ada yang nak bunuh diri, ada yang ambil pil tak boleh tidur. Mereka tersenyum di atas pentas, menangis di dalam kehidupan yang sebenar. Mungkin anak-anak Palestin yang bermain bola di khemah pelarian lebih gembira dari sebahagian anak-anak orang kaya yang hidup dengan segala kemewahan di istana. Allah mencampakkan kehidupan dan membahagi-bahagikan untuk kita semua tahu. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walah. Waladdarul akhiratu khairul lilladhina yattaqun afala ta'qilun. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walah. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia. Waladdarul akhiratu khairul lilladhina yattaqun. Dan negeri akhirat itulah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kamu tak berakal? Tuan tanya. Semalam, 2-3 hari lepas, ada orang politik bertanya diri dia, bertanya rakyat, apa salah saya sehingga saya hilang undi? Dulu saya dapat banyak undi. Dia terlupa, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Permainan saja. La'ibun wa lahwun, permainan dan sia-sia. Semalam satu orang dipuji habis-habisan. Minggu depan dia dikecam habis-habisan. Bulan lepas mendapat likes yang banyak. Bulan ni mendapat kutukan yang secukupnya.
betapa ramai manusia yang memburu agar namanya disebut oleh orang lain, disebut seketika. Apabila dia tidak ada, tak ada lagi orang yang nak mengenangnya. Bahkan sebahagian orang semasa hidup pun tak dikenang dah. Bukan saja tak dikenang oleh orang, berapa ramai ibu bapa yang berjasa kepada anaknya tak dikenang oleh anak-anaknya. Berapa ramai pemimpin yang menyumbang siang malam, pagi petang, berkempen, membuang masa, meninggalkan keluarga kononnya untuk kerjaya politiknya. Jawatannya dia pun hilang. Orang pun tak menyebut lagi apa yang telah dia lakukan. Dunia suatu permainan yang sia-sia. Yang tinggal ialah kebaikan yang diamalkan oleh seseorang lillahi ta'ala, kerana Allah. Walaupun seluruh dunia dan isinya melupai kita, tapi kebaikan amalan yang dibuat kerana Allah tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat walaupun sebesar miskal, seberat zarrah, dia akan dilihat dia dan dia akan dinilai oleh Allah. Maka orang tak susah hati dengan dunia. Orang Syria pun tak susah hati kalau dia tahu. Kanak-kanak yang mati, telah mati, belum tentu yang hidup di dalam kemewahan kurang derita daripada mereka. Dunia datang dan pergi. Apabila kita mengetahui hal itu, tidaklah banyak antara yang berjawatan dengan yang tidak berjawatan. Tidaklah banyak antara yang mendapat pangkat dan yang kehilangan pangkat. Tidaklah banyak bedanya antara kita yang dipuji orang dan kita yang dikeji orang, selagi mana kita telah melakukan sesuatu kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau orang puji, alhamdulillah, ziyadah ala ni'mah. Kalau orang marah kat kita pun, kalau kita yakin kita buat lillahi ta'ala, kerana Allah, dan kita mencari redanya, berdiri kita sehingga ke penyudahan. Fastaqim kama umirt. Beristiqamahlah kamu seperti mana kamu telah diberi.